Assalamualaikum. Hai teman-teman, kembali lagi di channel Mama Yani Daulay. Di video hari ini, Mama Yani akan membuat menu tongseng daging sapi yang enak dan empuk. Teman-teman yang pengen tahu apa saja bahan-bahannya dan bagaimana Mama Yani membuatnya, langsung aja yuk ikutin ya video ini sampai selesai ya teman-teman. Jangan skip ya. Teman-teman, ini bahannya udah disiapin. Ada kol, ada daging sapi sudah dipotong-potong teman-teman, sudah direbus. Ada santan, ada cabai, bawang merah, bawang putih, kemiri, ada bawang dan bawang, kecap, garam, sasa, Royco, ketumbar. Ada teman-teman, langkah pertama kita giling bumbunya ya, bawang merah, bawang putih, kemiri, cabai, ketumbar. Dan jahe juga teman-teman ya. Kalau lengkuasnya diketok aja, keperit aja nanti ya. Ini bumbunya udah mulai halus teman-teman. Ini udah halus, langsung kita panaskan minyak, kita tumis ya teman-teman. Kita aduk-aduk sampai harum teman-teman, sampai matang. Kita masukkan serai yang sudah digeprek duluan ya teman-teman. Salam, kita aduk-aduk terus. Masukkan Royco, ketumbar, ketumbar halus teman-teman ya, daging, santannya kita masukkan teman-teman. Kita aduk lagi. Kita aduk-aduk sampai mendidih ya teman-teman. Sekarang masukkan lagi ladanya teman-teman juga. Kecap manis. Cabai bulat kita masukkan juga teman-teman ya, buat hiasan aja. Sekarang masukkan kolnya teman-teman. Kolnya sebentar aja ya. Tomat hijau.
Terakhir daun bawang, teman-teman. Ini udah mematang ya, teman-teman. Kita aduk sebentar. Ini sudah matang, teman-teman. Kita pindahkan ke piring saji ya. Wih, mantap. Ini teman-teman, tongseng daging sapi yang empuk ala Mama Yani Daulay sudah matang.